Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai dimanapun anda berada. Kembali bersama saya Api Bagus. Kali ini kita akan membahas mengenai bahan bonsai kemuning lokal. Kemuning lokal banyak terdapat di sekitar kita, di pinggir-pinggir sungai, di kebun dan di hutan-hutan masih banyak ketersediaannya. Masih melimpah. Kemuning lokal ini mempunyai tekstur kulit kayu yang sangat berkarakter, terkesan tua, dan batang kayunya mengeluarkan bau harum dan kayunya cukup keras. Kemuning lokal mempunyai ciri khas yaitu daunnya yang mengkilap dan batang kayunya yang berkarakter terkesan tua. Kemuning lokal ini banyak diburu oleh para pebonsai karena cukup bagus dibuat bonsai. Daunnya sekilas mirip kayak daun kelor mengkilap, dan besar daunnya pun hampir sama dengan daun kelor, sahabat bonsai. Kemuning lokal ini oleh para orang tua kita dulu sering dipakai sebagai gagang senjata tajam ya, seperti keris, pisau-pisau kecil dan sejenisnya, karena kayunya yang berwarna kuning dan mempunyai motif yang sangat bagus dijadikan sebagai bahan untuk membuat gagang senjata tajam. Sahabat bonsai, kemuning lokal ini sampai saat ini masih banyak terdapat di hutan-hutan, limpah, sangat bagus untuk dijadikan bonsai karena ukuran daunnya juga kecil serta mengkilap dan mempunyai bunga putih dan harum. Kemuning lokal ini mempunyai batang yang cukup keras dan karakter batang yang terkesan tua. Habitatnya biasa hidup di hutan, di tempat-tempat yang tandus pun kemuning ini bisa bertahan. Kemuning ini mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dan masih menjadi bahan buruan favorit terutama oleh para pebonsai. Bagi para pemula atau pebonsai pemula, daun atau kemuning lokal ini bisa kita kenali dengan melihat daunnya yang mengkilap bila terkena sinar matahari dan batang kayunya yang cukup keras, dan apabila dipotong akan mengeluarkan bau yang harum dari batang kayunya. Dan inilah seperti kita lihat, ini ciri-ciri dari bahan ke bonsai kemuning lokal supaya mudah dikenali di alamnya, di alam liar. Baik sahabat bonsai dimanapun anda berada, sampai di sini dulu ulasan kita mengenai kemuning lokal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung bagi yang belum. Dukung terus channel ini dengan cara klik like bila anda suka dengan video ini, dan komen kalau ada yang masih kurang, dan jangan lupa subscribe channel ini agar
lebih berkembang dan memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan share ke media sosial Anda. Baik, sobat bonsai, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.